girl band di Korea selalu menyuguhkan tarian yang spektakuler. Namun sayangnya, beberapa di antara mereka menunjukkan tarian yang terlampau seksi. Menjadi seksi memang boleh, namun koreografi tersebut jangan sampai provokatif dan mengundang pikiran yang macam-macam. Nah, kali ini Epic Voice sudah mengumpulkan dari berbagai sumber 7 grup K-pop yang ternyata pernah dilarang untuk tampil dalam acara musik Korea. Bambino. Bambino belakangan ini mendadak populer dan menjadi perbincangan para netizen. Rupa-rupanya, grup pendatang baru di ranah K-pop ini menuai kontroversi besar karena dance seksi yang mengarah ke tarian erotis. Bambino dianggap memberi pengaruh buruk bagi remaja Korea akibat penampilan yang seronok itu. Di antara semua personilnya, nampaknya Eunsil Bambino lah yang selalu mendapat perhatian lebih. Hal ini dikarenakan ia jago menari dan bisa dikatakan memiliki lekuk tubuh yang seksi. Rainbow. Beberapa tahun lalu, Rainbow kembali ke dunia hiburan dengan membawakan lagu berjudul A. Dalam lagu tersebut, terdapat suatu gerakan di mana mereka perlahan mengangkat kostum yang mereka kenakan. Dan gerakan itu memperlihatkan perut indah seluruh anggota. Lagu tersebut sempat menaikkan popularitas Rainbow. Namun pada akhirnya, mereka diminta untuk mengganti gerakan. Leisha. Selain Bambino yang sering tampil seksi, ada lagi girl band asal Korea Selatan lainnya yang menampilkan aksi serupa di atas panggung. Mereka adalah Leisha. Girl band yang dibentuk pada bulan Mei tahun 2015 lalu ini memiliki 4 orang anggota di dalamnya. Dari keempat anggota tersebut, nama Go-eun menjadi yang paling fenomenal berkat kejadian yang pernah dialaminya di atas panggung. Ia ditengarai pernah tampil di atas panggung tanpa mengenakan celana dalam tambahan dan nyaris memperlihatkan alat vitalnya saat menampilkan koreografi yang terlalu seksi. Kehadiran girl band ini langsung membuat heboh publik karena video klip mereka yang begitu vulgar. Girl band ini memperlihatkan tarian yang menantang. Video yang rilis pada 2014 ini pun dilarang tayang di KBS, SBS, dan MBC. Girl band ini dilarang oleh ketiga stasiun televisi, bukan hanya gerakan mereka yang sangat provokatif di sepanjang lagu, tetapi karena juga pakaian mereka yang tidak lazim untuk ditayangkan di televisi. Setelah menuai kontroversi dan hujatan dari netizen, girl band yang terdiri dari 4 anggota ini sudah tak terdengar kabarnya. Stellar. Seolah tak ingin kalah dengan girl band seksi lainnya, Stellar comeback dengan MV Vibrato pada tahun 2016. Selain syarat gerakan dan adegan sensual, kostum yang mereka pakai juga terkesan sangat menggoda. Wah, wajar saja video ini sampai diberi label khusus 19 tahun ke atas. Dan ini bukan pertama kalinya Stellar disorot karena video seksinya. Masih ada MV lain yang juga seksi, seperti Marionette dan lain-lain. Dahlshabbat.
mengusung konsep seksi untuk koreografi lagu comeback mereka, Dahsyabat mendapat kritik dari fans. Kritikan tersebut ditanggapi serius oleh manajemen. Pelantun Be Ambitious dan Big Baby Baby itu pun harus mengganti koreografi lagu mereka. Dahsyabat menerima banyak kritik karena koreografi mereka yang terlalu kontroversial. Gerakan memutar tangan di depan dada itu pun diubah demi kenyamanan penonton. Hello Venus. Pada tahun 2015, Hello Venus meninggalkan image lucu dan berubah menjadi lebih seksi. Itulah yang diusung dalam video musik mereka, Wiggle Wiggle. Namun, keseksian yang ditawarkan di video kali ini lebih maksimal. Tak heran jika akhirnya klip Wiggle Wiggle diberikan rating 19+. Alasannya jelas, karena mereka tampil dengan balutan kostum beludru warna-warni yang mengekspos kaki jenjang serta perut rata mereka. Shot pengambilan gambar serta teknik editing yang digunakan juga lebih banyak mengeksplor keseksian para member.